There's a gun, but I let her get away. It's on my phone, 'cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay. Seserahan merupakan simbolisasi dan pihak calon mempelai pria sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga wanita, terutama orang tuanya. Untuk itu, dengan rasa hormat kami persilakan ibunda calon pengantin pria, Ibu Madya Garmini, untuk menyerahkan tanda terima kasih kepada ibunda calon pengantin wanita, Ibu Ina Marliana. Ibu Madya Garmini, ibunda dari calon pengantin pria, menyerahkan seserahan secara simbolis kepada ibunda calon pengantin wanita, Ibu Ina Marliana. Silakan disimpan dulu di mana? Ya, kepada keluarga calon pengantin wanita, silakan bersiap-siap untuk menerima seserahan secara estafet dari keluarga besar calon pengantin pria. Doa restu adalah cinta kasih, keikhlasan adalah kebahagiaan jiwa. Maka tidaklah yang membuat kami lebih berbahagia kecuali doa restu yang ikhlas. Dalam doa dan kasih sayang, kami besarkan putra-putri kami, dan kini Allah mempertemukan hati mereka untuk berbagi cinta, harapan dan kasih sayang. Kami mohon jadikanlah anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami karena kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka upacara prosesi pernikahan putra putri kami, Ananda Nurulita Sriantini, putri pertama dari Bapak Lip Sutanto almarhum dan Ibu Ina Marliana, dengan Ananda Anggita Hari Prasetyo, putra pertama dari Bapak Sujarno dan Ibu Madya Garmini, yang kelak akan disandingkan sebagai pasangan suami istri sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kemudian ada lagi yang dari Medan. Ini kebetulan dari Medan karena suaminya lagi jauh, jadi dia bisa ikut ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin berbahagia, adanya simbol ikatan keluarga baru bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Pulau Jawa khususnya adalah adanya upacara seserahan yang berupa penyerahan tanda besar calon pengantin wanita. Salah satu hal yang paling ditunggu oleh calon pengantin wanita adalah rangkaian prosesi pernikahan ketika mendapatkan barang-barang seserahan dari calon suaminya. Seserahan merupakan simbolisasi dan pihak calon mempelai pria sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga wanita, terutama orang tuanya. Untuk itu, dengan rasa hormat kami persilakan ibunda calon pengantin pria, Ibu Madya Garmini, untuk menyerahkan tanda terima kasih kepada ibunda calon pengantin wanita, Ibu Ina Marliana. Ibu Madya Garmini, ibunda dari calon pengantin pria, menyerahkan seserahan secara simbolis kepada
Ibunda calon pengantin wanita, Ibu Ina Marliana. Wakil keluarga calon pengantin pria, Bapak